Yo yo guys, ketemu lagi di King Bob Chong Channel. Kak Bob Gledek akan memberikan tutorial tentang sebuah game yang sangat heboh. Namanya game ENCC, singkatan dari Ignis Castle Craft. Nanti kalian akan Kak Bob jelaskan tutorial tentang bagaimana bermain game ENCC ini, ya. Sebelum kalian mendengarkan tutorial selanjutnya, ingat subscribe dan tekan tombol lonceng, ya, supaya Kak Bob akan berikan tutorial game selanjutnya. Oke? Oke guys, kita akan mulai saja. Kita akan melihat macam-macam karakter icon dari game ENCC ini. Yang pertama, Kak Bob memberikan pemberitahuan bahwa ini adalah karakter yang bernama Faster. Faster ini selalu bergerak cepat, memindahkan balok demi balok untuk menyusun castle, ya. Dan Faster ini sangat cepat sekali gerakannya. Ya, inilah Faster. Oke, berikutnya. Karakter icon dalam game ini yang tidak kalah menariknya adalah Slowly. Ya, Slowly ini selalu memindahkan balok dengan teliti. Saking telitinya dia tidak bisa cepat-cepat, ya. Dan dia selalu memindahkan dengan teliti. Dan meskipun dengan slow, step by step, pelan-pelan, tetapi dia sangat akurasinya tinggi memindahkan balok demi balok. Inilah Slowly. Oke, berikutnya. Karakter icon dalam game satu ini yang sangat menarik, yaitu leader. Ya, inilah seorang pemimpin, leader. Dia selalu memimpin untuk memimpin Faster dan Slowly. Agar Faster dan Slowly bisa memindahkan balok dengan tepat. Agar bisa menyusun castle dengan baik. Dan karena dia seorang leader, dia tidak boleh melakukan pemindahan balok. Dia hanya memerintah dan menunjuk saja. Inilah leader. Terakhir, dalam ENCC game ada satu orang tokoh, ya, antagonis yang bernama Anger. Anger ini adalah karakter yang suka mencuri balok dan balok itu dia ambil. Bahkan menghancurkan castle-castle yang sudah disusun oleh Faster dan Slowly. Oleh karena itu, Slowly dan Faster harus menyingkirkan si Anger ini. Jangan sampai Anger ini malah membuat castle tidak jadi, ya. Oke, inilah Anger. Oke guys, pasti kalian sudah tidak sabar menantikan tutorial untuk bermain Ignis Castle Craft ini. Oke, Kak Bob akan mulai menunjukkan bagaimana cara bermainnya. Oke, kalian sudah menentukan karakter icon dalam game ini. Ada Faster, ada Slowly, ada Leader, ya. Dan nanti mereka yang akan menyusun balok demi balok untuk membuat sebuah istana Ignis yang megah, ya. Kalian akan tahu caranya bagaimana. Dan di bawah ada tulisan klik Let's Play. Oke, kalian tinggal Let's Play saja. Dan kalian akan memainkan permainan ini. Ya, seru sekali pokoknya. Oke, siap ya? Siap diklik? Oke, Kak Bob akan ajarkan bagaimana Let's Play. Klik aja Let's Play. Let's Play. Oke, langsung permainan ini bermain. Oke, Faster akan semakin cepat membuat balok-balok ini menyusun balok menjadi sebuah istana. Demikian pula dengan Slowly. Meskipun lambat, tetapi Slowly sangat-sangat strategis menentukan dengan rinci di mana balok itu ditempatkan. Ya, sedangkan leader, wah, leader ini meskipun tidak mengangkat-angkat balok, tetapi dia bisa menunjukkan di mana tempat yang baik untuk menempatkan balok demi balok. Tetapi ingat, jangan terlalu sibuk karena ada satu icon yang sangat mengerikan, namanya Anger. Anger ini akan muncul dan dia akan mencuri balok demi balok, bahkan rusaknya. Bahkan dia mengambil balok itu, bahkan sesuatu yang sudah terjadi jadi berantakan. Nah, dengan pedang yang sudah dibawa oleh Faster dan Slowly, maka Anger dapat disingkirkan. Ya, inilah yang sudah terjadi. Dan tetap meskipun sudah ada Anger, kastil ini akan dibangun dengan megah, ya, oleh Faster, Slowly, juga dengan leader. Oke, dibangun lagi. Anger sudah mati karena di pedang tadi. Ya, sudah disingkirkan. Nah, jadilah sebuah castle yang megah. Nah, uniknya dalam permainan ini, ya, Dek, Ignis Castle Craft ini uniknya selain mereka bertiga dapat menyusun
sebuah kastel yang indah, ya mereka bertiga ini dapat mengajak adik-adik sekalian memuji Tuhan loh. Gak percaya? Ayo kita saksikan mereka bagaimana mereka memuji Tuhan. Shalom adik-adik, selamat berjumpa lagi dengan kakak-kakak Eagle Nest di sini. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa! Gimana adik-adik, hari ini adik-adik cukup seneng kan ketemu kakak-kakak di sini lagi? Nah, perkenalkan kakak Vika Faster. Di sini kakak ditemani sama kakak Sharon Slowly. Terus di sini juga ada kakak Kak Yuki yang berperan sebagai leader. Dan bersama kakak Tommy yang tadi berperan sebagai siapa coba? Ayo, yang ngambil-ngambil balok. Nah adik-adik, kita sekarang akan memuji Tuhan, tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya adik-adik. Mari siapkan hati, kita berdoa. Gimana sikap doa adik-adik? Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang berada dalam kerajaan surga, puji Tuhan atas kesempatan yang telah Engkau karuniakan. Hari ini Tuhan kami bisa berjumpa kembali bersama adik-adik Gelnes yang berada di rumah ataupun berada di mana saja. Tuhan, dalam keadaan kami yang seperti ini, terima kasih atas kesempatannya untuk kami bisa mengadakan kembali ibadah Eagle Nest secara online ini, Tuhan. Kami yakin Tuhan yang menyertai, kami yakin Tuhan yang membimbing kami selama peribadatan ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami kepada-Mu, dalam nama Yesus, amin. Amin. Ya adik-adik, sekarang kita akan memuji Tuhan. Gimana Kak? Ayo semuanya ikutin gerakan yang kita semua ya. Ayo. Berdiri. Siap. Ayo Kak. Aku pahlawan kecil, Yesus Bang. Adik-adik, masih semangat enggak memuji Tuhan? Masih dong, ayo semangat. Ayo semangat adik-adik, kita lanjut ya. Yuk Kak. Happy ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Ya adik-adik, gimana? Udah senang memuji Tuhan? Seneng gak Kak? Seneng dong yang pasti. Nah adik-adik, sebelum kita membaca firman, kita akan berdoa dulu. Nah doa pembuka untuk firman akan dipimpin oleh siapa ya? Siapa ya? Nah sebelum kita berdoa adik-adik, kita pujian dulu ya. Ayo Kak. Ayo kita pujian satu. Nah, adik-adik boleh duduk yuk. Me.
Ya adik-adik, udah siap mau mendengarkan firman Tuhan? Nah, untuk firman Tuhan kali ini akan dibawakan oleh siapa coba? Ayo, yang tadi mengapa kak? Mentutor game ini. Ah, betul sekali. Ayo siapa? Ayo. Udah denger kan? Pasti udah pada kenal semua. Ayo, di mana ya tutor kita tadi? Ayo. Halo, Kak Tutor. Kak Tutor di mana nih? Aduh, Kak. Kak Tutor. Adik-adik udah pengen denger firman nih. Gimana? Kita tungguin aja ya. Iya. Yuk adik-adik. Udah siap? Udah siap denger? Sudah dong pastinya. Yuk. Shalom adik-adik. Waduh, Kak Bob jadi YouTuber nih ya. Oke, Kak Bob mau akan firman Tuhan. Oke, tapi sebelumnya Kak Bob agak beres-beres ini supaya tidak mengganggu ya. Oke. Kemudian Kak Bob juga akan lepaskan kacamata. Iya, supaya bisa padang ya toh. Oke. Tetapi Kak Bob lupa bawa face shield. Ada yang bisa ngasihkan face shield? Oke, terima kasih. Oke. Ya, supaya protokol kesehatan tetap terjalan dengan baik. Oke, adik-adik. Kak Bob hari ini tidak akan cerita, ya, tetapi Kak Bob akan membawakan satu buah ayat yang adik-adik perlu mengerti, dalami, dan pahami dengan sungguh-sungguh. Sekali lagi, Kak Bob tidak akan cerita. Ya. Hari ini, minggu ini, saatnya adik-adik memahami satu ayat yang benar-benar harus dipahami oleh adik-adik. Dari mana? Yuk kita buka sama-sama dari 1 Yohanes 3 ayat 9. Dari mana? 1 Yohanes 3 ayat 9. 1 Yohanes pasal 3 ayat 9. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini, pada sore hari ini, pada siang hari ini, dan pada malam hari ini. Untuk semua yang menonton Eagle Nest di rumah. Inilah firman Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Aduh Kak Bob, ini pengertiannya sulit sekali firman ini. Adik-adik, kalau adik-adik bisa memahami game online, bisa memahami game, bisa bermain game, pasti adik-adik juga bisa memahami firman Tuhan. Caranya gimana? Pertama, adik-adik harus minta pimpinan Roh Kudus agar Roh Kudus bisa menuntun adik-adik memahami firman ini. Oke, yuk Kak Bob bantu adik-adik bersama-sama kita berdoa untuk meminta Roh Kudus memimpin kita bisa memahami firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Roh Kudus, pimpin kami semua yang menyaksikan acara ini, pimpin kami semua yang membaca firman ini dari 1 Yohanes 3 ayat 9 agar kami boleh memahami firman ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sedang mengucap syukur. Amin. Oke, tips pertama sudah kita lakukan, minta pertolongan Roh Kudus. Tips yang kedua, jangan baca sekali adik-adik. Baca berulang kali dan satu sisi, dua kalimat, tiga kalimat, kemudian tiga kalimat berikutnya. Potong-potong, ya dipotong-potong, jangan langsung satu. Ya, misalnya nih, hari ini kita mendengarkan firman Tuhan, setiap orang yang lahir dari Allah. Nah, dipotong dulu nih. Di situ ada dua kalimat yang mengatakan bahwa setiap orang yang lahir dari Allah, kemudian karena ia lahir dari Allah. Oh ya, ada dua, ya, dua kalimat. Apa sih lahir dari Allah? Nah, kita harus tahu pengertian dari kalimat ini adalah orang-orang yang percaya.
pada Allah. Kak Bob, kakak-kakak yang tadi, juga adik-adik yang di rumah yang menyaksikan saat ini. Semua yang percaya Allah itu disebut lahir dari Allah. Oke ya, paham ya? Jadi kalau ada kalimat setiap orang yang lahir dari Allah berarti adalah setiap orang yang percaya adik-adik. Oke, termasuk adik-adik dan Kak Bob ya. Kedua, di situ dikatakan sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa. Oke, untuk yang benih ilahi nanti Kak Bob terangkan. Ya, sekarang kalimat tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa. Ya, tidak berbuat dosa juga dikatakan di ayat itu dua kali. Ya, tidak berbuat dosa lagi dan ia tidak dapat berbuat dosa. Apa artinya ini? Apakah kalau kita ini percaya kepada Allah, lahir dari Allah tadi, terus kita tidak mungkin jatuh dalam dosa? Atau mungkin meskipun kita berdosa, tapi dianggap tidak berdosa? Apakah demikian? Bukan adik-adik ya. Manusia tetap bisa jatuh dalam dosa ya. Nah terus kata ini artinya gimana ya? Oke, Kak Bob akan jelaskan bersama-sama menjelaskan tentang benih ilahi. Suatu sore, Kak Bob berjalan-jalan di sebuah rumah dan rumah itu adalah rumah tinggal Kak Bob. Kak Bob melihat ada sebuah benih kecil-kecil adik-adik, kecil-kecil benihnya. Kak Bob tidak tahu ini adik-adik, benih ini benih apa ya? Benih lombok, benih tomat, atau benih terong, atau benih bayam? Kak Bob tidak tahu benih ini apa ya, benih apa ya? Pertanyaannya, bagaimana Kak Bob bisa tahu benih ini adalah benih buah apa? Bagaimana? Betul, ditanam. Oke, betul. Akhirnya, supaya Kak Bob tahu bahwa benih ini adalah benih buah apa, Kak Bob tanam benihnya. Kak Bob tanam benihnya. Oke, sudah Kak Bob tanam. Wah, sudah mulai tunas ya. Apakah Kak Bob bisa melihat langsung, oh ini tomat, oh ini cabai? Bisa? Tidak bisa. Tidak bisa. Jadi Kak Bob tidak bisa lihat benih ini benih apa ya? Oke, Kak Bob bisa lihat dan bisa menyebut bahwa, oh ini benih tomat. Ketika Kak Bob sudah melihat apa? Buahnya adik-adik. Kak Bob tunggu-tunggu satu bulan, dua bulan. Akhirnya keluar juga buahnya. Ternyata buahnya bulat adik-adik. Warnanya merah. Wah, ini tomat. Nah, Kak Bob baru bisa nyebut bahwa ini adalah benih tomat yang sudah Kak Bob tanam, tumbuh dan berbuah tomat. Ya, artinya ya, ketika orang berbuat baik, itu ada dua macam adik-adik. Kak Bob umpamakan sebelah kanannya Kak Bob ini. Dia berbuat baik, ya toh, karena apa? Supaya dia selamat. Sekali lagi, sebelah kanan Kak Bob ini, orang yang berbuat baik supaya dia selamat. Jadi dia berlomba-lomba berbuat baik supaya dia diselamatkan. Ya, tapi yang sebelah kiri ini Kak Bob ini adalah orang yang berbuat baik karena dia telah diselamatkan. Nah, beda loh ya adik-adik. Yang sebelah kiri ini dia berbuat baik karena dia telah diselamatkan. Ya, yang sebelah kanan dia berbuat baik karena dia supaya dapat keselamatan. Ya, supaya dia dapat selamat, dia harus berbuat baik, berbuat baik. Artinya yang sebelah kanannya Kak Bob ini, dia berbuat baik karena supaya berusaha bekerja dengan upayanya sendiri, berusaha dengan tenaganya sendiri supaya dia diselamatkan. Sedangkan yang sebelah kirinya Kak Bob ini tadi, dia berbuat baik karena dia sudah diselamatkan. Diselamatkan oleh siapa? Diselamatkan oleh Tuhan Yesus yang sudah di kayu salib menebus dosanya adik-adik sekalian, dosanya Kak Bob juga. Sehingga, aduh aku mau berbuat baik karena Tuhan Yesus sudah baik dulu terhadap aku. Tuhan Yesus sudah selamatkan aku. Tuhan Yesus sudah singkapkan semua dosaku. Singkirkan semua dosaku. Maka aku akan berbuat baik. Ya. Yang sebelah kiri ini dia berbuat baik karena dia sudah diselamatkan. Oleh siapa? Tuhan Yesus. Nah, yang disebut benih-benih ilahi adalah yang di sebelah kiri ini adik-adik. Ya, yang di sebelah kiri ini
dikatakan tidak bisa berbuat dosa, berarti dia nggak bisa berbuat dosa. Bukan, bukan itu maksudnya. Jadi, ketika adik-adik sudah percaya pada Tuhan Yesus, akan karya keselamatan Tuhan Yesus, dan merasa bahwa aku sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, dosaku yang sudah cemar, ya, adik-adik pernah berbuat dosa, mencontek, memukul teman, berbohong kepada orang tua, mencuri uang orang tua, dan banyak lagi, Tuhan Yesus sudah tebus, sudah lupakan. Maka ketika Tuhan Yesus sudah menebus dosaku, aku tidak mati, aku tidak dihukum, aku sudah ditebus, maka aku akan berbuat baik. Nah, dengan demikian itu disebut benih-benih ilahi. Bisa jatuh dalam dosa? Bisa. Tapi ketika jatuh dalam dosa lagi, aduh perasaannya gak enak. Aduh, aku kok gak enak ya, aku sudah berbohong ini. Nah, adik-adik harus bertobat lagi. Aduh Tuhan, ampuni aku sudah kau tebus, aku sudah kau selamatkan, tapi kok aku masih berbuat bohong lagi ya, aku masih suka mencuri uangnya orang tuaku ya, aduh ampuni aku Tuhan. Itu yang dinamakan tidak bisa berbuat dosa lagi. Artinya ketika dia berbuat dosa, perasaannya gak enak. Karena apa? Sudah ada benih ilahi. Dia berbuat baik karena sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Oke, jadi dengan kita berbuat baik, bertobat, Tuhan ampuni aku, maka akan muncul apa? Buah. Benih yang sudah ada dalam hati ini muncul buah. Ada pengampunan, ada sukacita, ada damai sejahtera. Oke, adik-adik, semua sudah mendengarkan firman ini dan kita sudah tahu, paham betul tentang 1 Yohanes 3 ayat 9. Bahwa ketika kita berbuat baik karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, itu berarti sudah ada benih di dalam hati kita. Kita bisa saja berbuat dosa, berbuat salah, tapi pasti hati adik-adik tidak akan nyaman, tidak penuh damai sejahtera, dan itu membuat adik-adik kembali berlutut untuk bertobat. Oke, saat ini Kak Bob mau mengajak adik-adik memuji dan menyembah Tuhan, dan Kak Bob undang untuk kakak-kakak untuk silakan bisa masuk lagi, dan adik-adik duduk yang tenang, duduk yang santai, duduk yang nyaman. Bila kanan kirimu ada yang mengganggu kamu kira-kira dalam penyembahan, coba kamu masuk ke kamar ya. Kunci kamar, bilang sama mama, mama aku mau menyembah dulu, enggak apa-apa ya. Kalau enggak ada yang mengganggu ya sudah di situ saja ya. Kita mau menyembah nama Tuhan. Ya, lagunya gampang adik-adik, ku mau cinta. Katakan hari ini bahwa engkau memiliki hati yang mencintai oleh Tuhan Yesus. Oke. Yo, sama-sama dengan Kak Bob. Ku mau cinta Yesus selamanya. Sekali lagi, katakan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Katakan adik-adik, katakan dengan hatimu, ku mau cinta Yesus selamanya. Ayo semua katakan. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abba Bapa, ya Abba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh. Nyanyi adik-adik. Layakkan kami Tuhan, ya Abba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi ya adik-adik ya, di depan ya. Adik-adik duduk yang tenang, bernyanyi bersama Kak Bob. Pejamkan matamu, sembah. Ku mau cinta Yesus selamanya. Katakan dengan keras. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku,
tetap cinta Yesus. Mari semua katakan yang di rumah, ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Adik-adik, mungkin kamu punya dosa, mungkin kamu punya kesalahan, kamu mau tutup-tutupi seperti apapun, pasti tidak nyaman di hatimu. Kamu mungkin punya kesalahan yang belum kamu ungkapkan kepada orang tuamu. Bahkan orang tuamu tidak tahu. Pasti perasaan itu sangat tidak nyaman di hatimu. Kenapa? Karena kamu sudah percaya pada Tuhan. Kamu punya benih ilahi di dalam hatimu. Dan itu membuat kamu tidak nyaman ketika menanggung dosa itu. Hari ini adik-adik, Tuhan ingin engkau bukakan itu. Buka dan minta pengampunan. Biarlah Tuhan saja yang mengampuni engkau. Kenapa? Karena engkau sudah memiliki benih-benih ilahi. Dosamu akan diampuni. Tuhan akan melupakan seluruh dosamu. Asal engkau mau terbuka pada Tuhan. Yuk sama-sama Kak Bob. Kalau kamu punya dosa, adik-adik, hari ini juga ungkapkan itu pada Tuhan. Minta pengampunan pada Tuhan. Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah. Ayo adik-adik, ungkapkan kalau kamu punya dosa. Manusia tidak mungkin tidak pernah jatuh dalam dosa. Kamu punya dosa, ungkapkan. Tuhan, ampuni aku Tuhan. Aku mau Tuhan hari ini melepaskan semua dosa-dosaku Tuhan. Ya Abba Bapa, ya Abba Bapa, ini aku anakmu. Layakkan kami Tuhan, anak-anakmu yang ada di rumah, yang saat ini mungkin sedang mengaku dosa mereka Tuhan. Melepaskan kesalahan-kesalahan mereka Tuhan. Orang tua mereka mungkin tidak tahu Tuhan. Tapi hari ini biarlah anak-anak yang mendengarkan dan melihat, biarlah boleh melepaskan semuanya kepada engkau Tuhan. Dan engkau akan berikan pengampunan pada mereka Tuhan. Semuanya katakan, ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Semua yuk katakan, la Abba, ya Abba, Bapa, aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu Tuhan. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Yuk mulai sembah. Mulai sembah dengan katakan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Yuk katakan, Tuhan Yesus baik, dosa-dosamu sudah diampuni. Tuhan Yesus baik, kesalahanmu sudah diampuni. Tuhan Yesus baik, katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Kau sungguh baik. Mari semua katakan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Dosamu sudah diampuni adik-adik. Ketika engkau mengaku dan terbuka kepada Dia, maka Dia akan mengampuni seluruh dosa-dosamu. Dan percayalah, benih ilahi itu akan tertanam dalam hatimu. Sampai kamu dewasa nanti, benih itu akan tetap tertanam dalam hatimu. Kami ucap syukur Tuhan atas berkat yang kau berikan di hari ini. Dan kami ucap syukur untuk doa yang sudah kau ajarkan kepada kami semua. Bapa kami yang surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan,
Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan pagi hari ini kami akan menerima berkat-Mu dari Engkau saja ya Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, melimpah dalam diri anak-anak yang melihat, melimpah dalam keluarga-keluarga yang menyaksikan video ini, melimpah dalam diri kami semua sebagai pelayan-pelayan anak Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang boleh kami terima. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, hidup berbesar kami, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang menerima berkat hari ini berkata, amin. Nah, gimana adik-adik? Senang dengar firman Tuhan tadi? Gimana? Merasa terberkati oleh firman yang dari Kak Bob? Nah, adik-adik, kakak punya pengumuman penting. Yang pertama, persembahan untuk Eagle Nest jangan lupa dikirimkan ke sini. Lalu yang kedua, adik-adik abis ini harus mengikuti ibadah interaktif bersama mentor kalian. Kalian harus tetap stay tune di sini, tetap pegang sama handphone ataupun laptop kalian. Lalu tunggu dihubungi oleh kakak-kakak mentor. Nah, yang ketiga, minggu depan kita masih ada ibadah interaktif di sini adik-adik, masih di channel yang sama. Nah, adik-adik tetap ikutin ibadah Eagle Nest dengan tema-tema yang lebih menarik. Selamat menikmati hari Minggu kalian. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Dadah.